bencana longsor kembali terjadi di jalan lintas Sumatera, tepatnya di wilayah Pematang Siantar menuju Parapat di Jembatan Ganda Nagori, Sibaganding, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Akibat bencana longsor ini, 3 unit mobil tertimbun lumpur, yaitu 1 unit truk tronton bermuatan sembako, 1 unit pick-up, dan 1 unit minibus Toyota Rush. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi, bencana longsor terjadi secara tiba-tiba pada siang hari di saat cuaca cerah dan tidak terjadi hujan. Tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh dari atas perbukitan yang ternyata merupakan air bercampur lumpur dan material kayu yang langsung menerjang jembatan ganda. Akibat bencana longsor tersebut mengakibatkan kemacetan sepanjang 5 km. Dengan dibantu alat berat milik PT Bumi Karsa dan PT Toba Pulp Lestari, hingga kini petugas masih berusaha mengevakuasi 3 unit mobil tersebut. Beruntung dalam kejadian naas ini tidak ada korban jiwa. Dari Sumatera Utara, Herman Maris, Tribrata TV, Salam Tribrata.